Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi macet-macetan nih, teman-teman. Kita mau kemana ya? Ya, kita sesuai judul ya. Kita ada di Pasar Songgolangit. Kita mau belanja sekalian mengecek bagaimana kondisinya pasar Songgolangit saat mau Lebaran. Nah, ini kita sudah ada di Pasar Songgolangit ya, teman-teman. Dan kita tadi parkirnya di lantai 2 dan kita langsung aja ke atas. Naik lagi ke lantai 3. Kita mau cari kendi dulu ya, teman-teman. Wah, di bagian snack-snack Lebaran ini rame banget ya. Nanti kita ke sana. Nah, ini kita sudah ada di lantai 3, mau cari apa yang kita cari dulu ya. Nah, yang kita cari sudah ketemu nih, teman-teman. Mau cari ini loh, kendi. Di sini banyak banget macamnya ya, teman-teman. Yang dari tanah liat ini ada cobek, ada kayak mangkok, semacam mangkok gitu, ada kompor. Kompor tapi bahan bakarnya dari kayu itu loh, teman-teman. Dan masih banyak lagi, saya nggak tahu namanya apa ini ya. Yang kita cari sudah dapat. Yuk, selanjutnya kita melewati toko sandal nih, teman-teman. Nah, ini adalah suasananya Pasar Songgolangit saat ini ya, teman-teman. Ini di hari H-9 saya kesininya. Dan hari ini, hari Senin H-7 Lebaran, Gubernur Jawa Timur sidak di Pasar Songgolangit. Nah, yuk kita turun ke lantai 2 ya, teman-teman. Kita mau ke pusat jajanan Lebaran. Di situ lagi banyak banget pengunjungnya, jadi penasaran apa yang mereka beli ya, teman-teman. Wah, ternyata ramai sekali ya, padat pengunjungnya di jajanan sini. Ini sangat ramai sekali ya. Berbagai macam makanan ada di sini. Ya udah, kita sekalian beli aja ya, teman-teman. Nah, di sini tuh banyak sekali jajan-jajanan ya, beraneka ragam khas untuk Lebaran. Ini yang di sini saya mau beli kerupuk-kerupuk gitu. Banyak banget macamnya ya, teman-teman. Ada stik balado, ada makaroni rasa keju, rasa balado. Ada apa lagi ini namanya? Ada cipang juga, terus gabus, apalagi tuh? Wah, banyak sekali loh. Ya, selain partai besar, itu juga ada yang kemasan kecil-kecil ya. Wah, ini kuping gajah banyak banget. Kuping gajah ada untir-untir, ada snack-snack. Itu ada apa itu namanya? Kapri ya, kacang kapri. Nah, di sini rame banget ini ya. Nah, saatnya membayar ya, teman-teman. Ini saya sudah selesai dan kita pulang aja karena pasarnya ramai sekali dan sudah capek.
Oke, teman-teman, videonya sampai sini dulu ya, teman-teman. Nah, ini tadi kita parkirnya ada di lantai 2. Dan kita turun. Kita saatnya pulang ya. Terima kasih teman-temanku yang sudah menemani kami belanja dan sudah dukung kami. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, di like dan di komen, di share juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.